Ratungga, kau udah balik berguru? Hah? Mana apa kau? Ratungga, Bapak sudah moksa. Apa? Moksa? Setelah Bapak menerima seluruh serangan dari Marabajo dan juga Maharanise, Bapak memindahkan semua kekuatannya kepada saya. Lalu moksa meninggalkan dunia ini menuju dunia lain. Kenapa kau tinggalkan aku, Kumara? Aku ini masih butuh bantuan kau. Siapa nanti yang akan membantuku? Sementara anakku itu dalam bahaya. Ratu Siluman Buaya telah terus memburunya, Kumara. Apa lagi yang Marabajo akan mencelakainya? Karena hari-hari anaknya telah merasuk ke dalam tubuh anak bue. Dan jika hari-hari itu dicabut dari tubuhnya, maka nyawa anak bue juga ikut dicabut. Aku takkan biarkan itu terjadi, Ratungga. Tapi kita jangan gegabah, bue. Yang kita hadapi adalah manusia siluman. Aku tak pernah takut. Tapi aku yang takut, bue. Jika kita gegabah, maka Marabajo akan mencelakai semua orang yang tak bersalah. Dan jika itu terjadi, maka kita yang berdosa, bue. Cemana dengan anakku, Danum? Dia tuh tak tahu apa-apa. Dia tak berdosa. Jika aku nih cuma berdiam diri, itu sama saja aku membiarkan dia tuh dalam bahaya. Baik. Kita bagi tugas. Apa maksud kamu? Gue melindungi Danung. Dan saya akan memburu Marabajo dan juga Maharanise. Baiklah.